kan. Ha, jadi Arab lagu tu. Jadi mai seorang sahabat ni, dia ni nak pergi satu tempat. Atau nampak dia pun lapar, singgah minta air dengan makanan. Dia pun minta makanan, lepas tu dia pun ni kata tak boleh. Hang ni siapa? Pengikut Muhammad lah. Tengok cara hang pakai ni, hang pengikut umat umat Muhammad. Kami semua tak mau Muhammad, Muhammad mau boleh belah. Kami tak mau. Ha ni, dia pun ni kata. Dia tak suka pada pengikut Nabi Muhammad. Maka tak apalah, dia ni pun pi ujung tu sikit, duk bawa pokok, dia termenung gitu. Alamak, lapar dengan dahaga pun cukup. Mana aku nak pergi cari? Tengah-tengah duk fikir, mai satu orang terkejut tergempak, mai. Ni nak tanya sikit boleh? Hang boleh berubat apa? Kami punya ketua kumpulan tadi hang mai marah dia ni, kita suruh belah habis. Dia ni duk tak duduk kena patuh ulang. Duk tak duduk kena patuh ulang. Terus muka badan mau jadi biru dah, duk kelupak lagu tu. Hang boleh berubat? Boleh? 40 ekor kambing nak bagi aku baru aku boleh berubat. Dia ni sudah demand, minta sekor sudah lah, 40 dia minta. Tadi yang basiru ingat kat aku kan, main minta ayak sikit minta dia bagi kan, minta makan sikit minta dia bagi kan, perambat aku lugu tu ya keluar kan, mau 40 aku jampi. Okey, tak apa, pasal kami punya bos punya pasal. Kalau dia ni tak ada leceh ya, ketua kabilah ni eh. Jadi kalau hang betul-betul boleh berubat dia, 40 ekor yang dia bagi. Bagus, depan ni jenis orang Arab ni terkenal sebagai golongan yang suka dia, kalau dia janji dia akan tunaikan. Jadi bila dia ni kata depa pun tak percaya, depa ingat dia ni bohonglah, ingat senanglah nak berubat ulang ni. Dia ni pun mai lah mak, dalam duk mai dia kata aku nak buat apa ni, nak baca apa, aku pun dah geram sangat dah terlepas habis cakap lagu tu dah. Baiklah, tak apa, dia pun baca Fatihah. Nabi tak pernah ajak berubat dengan suratul Fatihah lagi, sebelum tu Nabi tak pernah ajak. Dia ni mai dia baca Fatihah 3 kali, dia tuih dekat dia tu punya apa ni, tempat patuk ulang tu. Tuih kata dekat situ, orang Kedah kata penyakit tu jadi kutir tau, tau kutir tau. Orang Kedah kata kutir tau ni kira han cubit lagu tu lempak terus. Lala tu lega macam tak pernah kena batuk pun. Sini kata lagu tu kutir tau. Tau buang terus. Saya duduk Kedah lama tu yang susah kena belajar balik bahasa Pulau Pinang. Ha? Orang Kedah kata kutik tau. Ah ha, dia kutik tau buang. Ah ha, dia cubit dia buang. Maksudnya seketui tu terus hilang. Sikit pun kokot macam demam bagi tu, kau elok. Eh tak. Itu tak panggil kutik tau. Kutik tau ni kira duk lemik tu. Cup. Oh okey. Oi cik relax. Ha lagu tu. Dia magic lagu tu. Terus lega lagu tu. Macam tak pernah kena batuk. Dia pun betul terkejut. Okeylah, dah lega-lega kan. Ni, 40 jangan lupa, 40. Ambil main kambing-kambing, 40 ekor bo. Dia pun duk pegang tu dia. Kan, tu macam punya apa? Apa punya mun? Duk tarik lembu 2 ekor kan. Apa punya mun? Nujung 40 lalang kan. Tu macam punya penyamun je. Okey, duk tarik pi. 40 ekor dia duk tarik. Tarik dia kata, "Lama. Aku dah jual ayat Quran dengan sesuatu daripada dunia. Boleh ambil kah?" Dia sudah takut. Sat. Nah, 40 ekor. Ikat sat. Pegang eh. Ti rumah lain. Pergi tanya tengok. Naik kuda, patah balik Madinah. Jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya pergi satu tempat. Mereka ni duk buat siru tu macam. Tahu-tahu ketua kabilah dia kena patuh ulang. Saya kata kat mereka, 40 ekor. Cerita panjang-panjang. Cerita. Lalai ya Rasulullah, daripada bagi kat saya 40 ekor. Bolehkah saya ambil ya Rasulullah? Tak jadikah saya ni jual agama, jual Fatihah, Al-Quran dengan dunia?" Rasulullah kata tak. "Sepatutnya perkara yang kamu mengambil upah adalah kitab Allah. Yang tu betul-betul kena ambil upah. Lain pada tu semua belakang cerita. Nombor satu kena ambil upah, siapa-siapa ajak kitab Allah. Siapa-siapa buat kerja dengan kitab Allah kena ambil upah." Hadis ni sahih. Kalau hadis ni daif, bolehlah bagi hujah. Dia tak, dia tak lebar hujah. Hadis ni sahih, boleh buat hujah. Nah, maka tak cukup pada tu. Rasulullah kata, mula Rasulullah tanya kat dia. Rasulullah kata, "Macam mana hantar kata Fatihah boleh buat jambi?" "Tak tahu, saya tak tahu. Ingat duk baca selalu lah semayang 17 rakaat, 17 kali duk baca. Duk ulang-ulang 7 ayat yang diulang-ulang Tuhan kata dalam Quran. Saja kapi ulang, tentu ada kelebihan. Saya pun baca." Dia rasa bagus. Rasulullah tak cerita lagi sebelum tu kelebihan suratul Fatihah. Tak dia ni sudah pergi pandai-pandai pergi baca. Maksudnya apa? Dia punya inisiatif dia fikir, dia kata tentu ada. Kalau tak bagus, kalau tak sempoi, kalau tak special, kalau pasal apa nak ulang yang ni? Baca hak lain lah, ya bagus. Kan? Dia pun bacalah suratul Fatihah. Tak lega.
Rasulullah kata, tak apa, pi ambil 40 ekor, bagi aku seekor. Rasulullah kata, Allah, apa lagi melompat pi ya? 40 ekor bagi kat Rasulullah seekor. 39 ekor tarik balik mai. Tu dia selamat jenuh buat kenuri. Kan? Ah, jadi ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kata kelebihan suratul Fatihah. Ada sakit demam, ada masalah, Fatihah ya. Oh, sakit ke? Mai. Buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Jangan duk buat macam nujum empat belalang apa benda dia kata, tak tahu dia buat kata selamat. Tak mau ah baca Fatihah ah. Takkan Fatihah tak tahu. Kan 7 ayat cukup senang. Baca suratul Fatihah boy. Ya Allah, berkat macam sahabat tadi. Ada masalah, nah, ada orang nak minta ayat penerang hati, orang nak minta ubat dan sebagainya, di samping kita ikhtiar dengan cara yang lain, kita baca suratul Fatihah. Berkat. Ya, dalil hadis tu juga menjadi dalil boleh mengajar untuk mengambil upah. Boleh buat kerja apa pun dalam dunia ni melibatkan soal agama, nak ambil upah. Mengajar Quran letak upah, buat sekolah letak bayaran, nabi ceramah letak bayaran, tak salah. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia tak faham. Bila main tang ustaz saja, semua kena free lah. Pasal apa? Ustaz dia kena ikhlas. Tak ada. Ustaz dia kena ikhlas, dia tak boleh ambil duit. Ah, tu baru ustaz bagui punya ustaz. Ustaz kalau ambil duit kalau tak bagui punya ustaz. Ustaz kalau pakai kereta kena pakai kereta ya badabadu. Hak jenis angkat bawa lari sendiri punya, pakai kaki punya. Kan? Ah, kalau dia jenis bawa kereta elok-elok, yang ni tak bagui punya ustaz. Ustaz kalau naik motor semua tak boleh, dia kena naik gerek buruk, kapcai ke apa ke, jenis jalan tidur tolak sat, jalan sat tolak sat. Ah, lagu tu baru ustaz zuhud, ustaz bagui punya. Yang ni semua mengaji tak habis. Kepala otak mengaji tak habis, tak khatam lagi. Dia kata lagu tu lah. Dia tak faham. Ustaz pun kalau dia, kalau ustaz, kalau untuk semana-mana orang declare jadi, kata dia jadi ustaz, kan? Lepas pada tu dia pi mana-mana pun, kedai minyak mana-mana dia pi, semua boleh bubuh free. Ataupun dia boleh ambil pipe di depan rumah dia punya pipe, lepas tu dia bubuh masuk pipe air sejuk, jadi automatik jadi minyak petrol. Lepas tu dia nak makan, minum, nak apa-apa, dia pergi dapat bangsi hikmat. Nasi kandar satu. Ha, nasi kandar keluar mai. Kan, dia nak beli satu almari. Almari satu. Almari keluar mai. Ustaz lagu tu tak payah ambil duit, tak apa. Faham? Boleh faham ah. Ha, orang Pulau Pinang dia boleh faham. Kalau luar pada Pulau Pinang dia tak reti. Yang tu orang panggil camdek, tak faham. Dia pun tak faham. Ustaz kalau kira apa benda, duit-duit memang tak boleh letak. Ustaz ni kalau letak duit, ustaz ni memang tak guna. Habis tu, ustaz nak muntah ke darah apa? Ang boleh lah makan, ustaz tu suruh makan. Dia tak ada anak bini. Dia hari-hari duduk mengajak, kalau dia pun kena pergi kerja kontrak balik main, dia boleh main mengajak lah. Dia pun letih ke macam orang lain ke, tak larat. Jadi tak faham, tak faham. Sebab tu kadang-kadang saya seronok tengok bla-bla, bla-bla seberang, bla-bla setengah tempat, mereka faham, moga orang faham agama ni. Seronok. Kami duduk mengaji di tanah Arab, Allah, syekh ni, orang nak bagi zakat, nak bagi derma, bagi apa, semua main cari syekh. Nah, syekh, bagi. Tolong, saya ada zakat, syekh ambil sikit, bagi ke orang ramai. Nah. Mereka tak percaya ke orang lain, semua main cari syekh bagi. Kita lah ni, boh tabung, mana apa? Tabung tak jalan, bagi tabung. Suruh boh tabung pun, mereka ditolak lagi tu, ya, tengok, tak boleh. Nah. Yang mana ada, boh lah, tak apa lah. Kan? Dah tahu nak main masjid, bawa RM1. Kupang-kupang pun tak ada lah zaman ni, duit bawa berat ya. Bawa duit kertas senang. Kan? Apa masalah kalau satu malam satu ringgit, 30 malam baru 30 ringgit, awak apa-apa kedana. Tak ada apa-apa kedana apa-apa pun. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Nak bela anak yatim, nak tolong orang-orang susah. Kan? Kadang-kadang Allah susah betul ya. Jadi ayat tadi menjadi dalil, apa kerja kita buat semua kena. Nah, kita nak minta tolong, kita nak ambil barakah, kita boleh minta tolong ataupun nah, dengan kita mengambil barakah daripada ayat Al-Quran. Jadi fahamlah dalam masalah ikhlas ni, ikhlas satu bab lain, kerja satu bab lain. Abang Masuk kerja apa? Kontraktor. Tolong buat apa? Buat masjid. Macam abang Masuk ambil duit. Jangan ambil duit, tolong buat kat orang bagi elok-elok, tu suruh ambil duit. Kan? Haji kerja apa? Haji pencen dah. Dulu polis. Dulu Haji kerja polis kan? Haji ambil duit dah belan-belan. Pasal apa Haji ambil duit? Kerja Haji jaga keamanan negara. Haji buat kerja cukup bagus dah, jaga keamanan negara, tak boleh ambil duit. Haji ambil duit tak ikhlas, tak dapat pahala. Ini kerja apa?
Pencen dah. Dulu kerja apa? MPP. Bawa apa? Bersih Pulau Pinang ni semua. Pasal apa nak bersih? Nak ambil duit? Boleh-boleh ambil duit lah. Pasal apa ambil duit? Tak ikhlas lalu gitu pintu lu bagi bersih. Terus suruh ambil duit. Faham? Terus suruh ambil duit. Jangan ambil duit. Biar bagi Pulau Pinang bersih. Buat kerja ikhlas lah. Ada kalau ikhlas, semua orang tak payah ambil duit lah. Ini tak? Hanya dia apa? Tok Imam ni lah. Bulan-bulan berapa dapat? 800. Baru punya. Kapas setengah. Jangan ambil duit. Ikhlas. Ni, abang kita kerja apa? Apa? Kapai? Kapai. Boleh lah, kapai. Kapai kan bagus, tolong orang berdagang. Bawa orang pergi pusing, jalan makan angin. Terus suruh ambil duit. Ikhlas, tolong orang pergi. Ada kerja postman, tak ambil duit. Pi tolong hantar surat rumah ke rumah dapat pahala. Tak ambil duit. Bulan-bulan suruh pergi jolok ambil duit. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas duduk dalam hati. Hang buat kerja, hang faham, hang punya tanggungjawab. Buat bagi amanah, tu nama ikhlas lah. Duit bulan-bulan gaji kena ambil. Itu kita punya hak. Faham? Itu kena faham lah. Tapi kadang-kadang tak faham juga. Tang ustaz semua kena ikhlas. Tang depa semua, depa tak faham. Cikgu sekolah, kalau pergi sekolah mengajar, ambil duit, tak apa. Letak buat tuition kalau akademik, tak apa. Kalau main agama, semua ikhlas. Ikhlas. Pergi mengantar makcik, hantar bagi mengaji, bagi RM5. Pasal apa? Ikhlas. RM5 dia nak minta kedara apa? RM5. Nasi kandang bulan ni, RM5 tak dapat tau. Nasi saja, nasi kosong tengah RM2. Nasi kosong, tak berkuah lagi. Bubur telur sebelah, bubur ikan seketik, RM5. Tu tak bubur ayam ni, tu tak bubur daging ni, bubur sotong udang lagi, selamat. RM10, RM15 ni dapat. Ya Rabbi. Itu baik faham lagi elok-elok.